Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Gili Prayoga. Wow, kali ini kita akan review salah satu koleksi kami, yaitu pisau sulangkar baduy. Wow, teman-teman, luar biasa ini. Ini salah satu varian dari bilah tradisional produksi dari pengrajin atau pandai besi di Baduy, dengan bilahnya yang khas yaitu bilah sulangkar. Dan wow, ini bentuknya sangat unik ya teman-teman, bisa kelihatan banget. Wow, ini yang unik nih, ini ukirannya khas banget, ukiran Baduy gitu ya. Jadi diukir, kiranya juga tidak terlalu dalam, kemudian diberi warna putih gitu ya. Tuh, di punggung handle-nya juga ada ukirannya, khas banget. Ini sih gak terlalu jelas gitu ya, apakah seperti lumbung atau leit gitu ya. Ini rangga meramonya, kalau di pegang nih, ini gripnya ini banget, pas banget gitu ya, kokoh ketika digenggam. Jadi walaupun kayunya licin, tapi kalau digenggam karena ada cogakan-cogakan untuk jari ini, sehingga kokoh banget nih. Ini di tutup luhurnya, di bagian sarungnya juga dari kayu yang ukirannya juga sangat khas. Dan ini yang unik, untuk simpainya dari semacam jalinan, saya kurang paham ini, tapi bukan rotan juga nih, ini dijalin gitu ya. Simpainya merupakan jalinan. Ini khas banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 simpainya. Dan ini tutup handapnya juga diukir dan diberi warna di cogakan ukirannya, warna putih. Jadi ini sangat khas banget nih teman-teman. Wow, ini biasanya berbentuk golok, tapi ini pisau ya teman-teman, pisau. Dan ukurannya nih paling satu jengkal, 20-25 sentian ya. Dan kita lihat bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sulangkarnya kelihatan. Dan ini ada karatnya ya teman-teman. Wow, ini kayak kuku gitu ya. Jadi ini punggung bilahnya tidak tajam, tebalnya sekitaran 3-4 mili. Mohon maaf teman-teman, tuh batuk eh. Ini sulangkarnya kelihatan alur motifnya teman-teman. Wow, ini single edge ya, jadi sisi tajamnya hanya di satu sisi di bagian bawah ini teman-teman. Wow, ini ngeri nih kalau dipakai nusuk. Ini gripnya enak banget, pas banget gitu ya. Oh, dan kelihatan banget motif sulangkarnya. Ini teman-teman sebagai pengetahuan gitu ya, bahwa yang khas dari bilah sulangkar ini yang namanya bilah sulangkar. Jadi
kelihatan banget hasil tempa, lipatan dari hasil tempanya yang membentuk pola di bilahnya. Ini namanya sulangkar, bilah sulangkar, ya. sulangkar baduy. Jadi teknik tempanya ini dilakukan secara berulang, dilipat-lipat gitu ya, sehingga terbentuk motif ataupun pola di bilahnya, dan dinamakan dengan sulangkar, motif sulangkar. Dan ini dibuat oleh para pandai di Baduy, dan ini yang menjadi ciri khas dari tip sulangkar Baduy. Wow, ini apalagi karatan begini, kalau karatan begini ngeri banget nih, harus bisa tetanus nih teman-teman kalau terkena goresan seperti ini gitu ya. Jadi konon katanya kalau ada yang juga dibalur sama racun gitu ya, dan di pori-pori antara motif sulangkar ini yang tersimpan racunnya itu gitu ya. Jadi di memang disengaja tidak diasah agar berdampak lebih parah kalau misalkan dijadikan sebagai senjata. Ini kan rekan-rekan, ini salah satu bilah tradisional dari Baduy, pisau sulangkar Baduy dengan bentuk bilahnya yang seperti kuku macan gitu ya. Ini seperti ini. Ini kalau di tempat lain mirip dengan kuku alang di Minang gitu ya cara bentuknya, tapi ini hasil karya dari Baduy. Demikian rekan-rekan, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Salam hormat dimanapun Anda berada, para penghobi pecinta bilah tradisional Indonesia, pisau sulangkar Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.